informasi berikutnya, saudara, pagar terkunci saat hendak dieksekusi. Sebuah rumah di kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat didobrak paksa petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pagar rumah yang terkunci ini tetap tak dibuka oleh penghuni, meski petugas telah membacakan surat eksekusi di depan rumah. Petugas pun terpaksa membongkar paksa kunci pagar rumah. Eksekusi dilakukan berdasarkan risalah lelang antara pihak Bank Bumi Arta Tbk selaku pihak pemohon eksekusi melawan Mirlani Santoso selaku termohon eksekusi. Seluruh barang-barang milik penghuni pun kemudian langsung dikeluarkan untuk dikosongkan. Jadi intinya bahwa eksekusi hari ini ya itu adalah risalah lelang. Artinya bahwa PT Bank Bumi Arta Tbk adalah selaku pemenang lelang. Ya, jadi prosesnya pelelangan. Terpaksa bongkar paksa karena tidak bisa dibuka ya. Karena tidak dibuka oleh penghuni, makanya dengan ini kita dobrak.